Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua yang sudah menonton video saya ini, makasih ya yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Oke, makasih. Lanjut ya daging yang sudah saya cuci. Sahabat, ini bumbu yang dihaluskan ya, yang akan kita rebus sama daging. Jangan lupa ya sahabat, kita kasih garam sedikit ya. Setelah itu kita kasih air bersih ya, sekitar 200 gram untuk merebus dagingnya. Dagingnya direbus sekitar 40 menit agar dagingnya lembut ya, dan sampai airnya menyusut dan kita tiriskan. Setelah itu dagingnya ditokok sedikit biar lembut aja. Oke, lanjut setelah selesai dagingnya ditokok, lanjut penggorengan kentang ya. Goreng kekuningan aja. Lanjut ya, ini bahan cabai yang harus digiling kasar. Ini cabai kering ya sahabat, sebelum di blender saya rendam dulu. Sahabatku, sebelum memasak kita harus hati yang tenang, hati yang sabar ya. Gimana rasa masakan kita tuh gimana gitu, enak gitu. Dan juga jangan lupa rasa dan cicipi sesuai selera, oke? Cabenya benar-benar matang ya. Setelah itu baru masukkan daging. Pasti bahagia dan senang ya ketika anak-anak dan suami merasakan masakan kita, dia merasakan enak dan pengen nambah lagi. Wih, semangat rasanya. Terima kasih ya.